Okey, sekarang ni saya, Faizah Ilai dan keluarga saya, kita orang ada apa? Projek cuti keluarga. Okey, sekarang ni kami berada di kampung saya. Kampung saya kat Penang lah. Pulau Penang. Selain daripada nasi kandar ataupun makan yang memang famous kat Penang ni, sekarang kami nak buat tempat lagi sempoi daripada makan sebab kami takut gemuk. Jadi kami kurang makan sekarang. Okey. Bila kami kurang makan, tengok kami ada kat mana? Kat Penang. Kita ada kat mana ni? Dia kat mana ni? Kat mana? Kat mana? Apa tu? SK Penang. SK. Nak tahu apa ada kat SK? Jom ikut kita orang. Jom. Yeay. Okay, you all, ada surprise untuk you all tau. Dekat sini ada satu longest tube water slide. Dia adalah Guinness World Record. Panjang dia 1,111 meter. Tu dia panjang. Panjang bila? Nak sampai tak tahu. Jom kita ke sana, kita gedah lah apa yang ada. Jadi dah buat keputusan lah. Sebelum kita naik tabi racer, kita kena naik chairlift dulu. Pergi ke sana. Oh, tak ada lagi naik lah. Itu kat bawah. Tak payahlah takut. Anak-anak pun tak takut. Kenapa mak nak takut pula? Sebab mak dah tua. Okey? Dah, jom. Tak boleh. Dah, jom. Tarik, Mami. Hai. Okey, sekarang kita ada dekat apa nama tempat ni? Mami tak boleh cakap, dia takut tabi racer. Dia tak ada air tau. Tapi dia slide turun. Mami dalam ketakutan, dia tak boleh cakap. Ya Allah. Perlu ke benda ni? Okey. Jom. Tak okey. Takut. Oh my god, seriously, I have to do this. Ya Allah, apa ni? Okay, here we go. 3, 2, 1. Apa jadi kat Mami? Tengok. Okey, disebabkan ketakutan tu tadi masih lagi ada di jantung ku ini, jadi sekarang ni kita suruh depa pula. Depa pula dorang ni, anak-anak ni challenge sahabat menatang ni, kita tengok siapa nak menang. Bapak dengan anak. Kita tengok dahsyat sangat macam bapak dia tu. Kita tengok sat bapak dia boleh buat ke tak?
Sini dah api, 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 sini dah api. Semua dah api dah. Nak pergi mana lagi? Okey, sekarang ni kita pergi pool pula. Kita pergi kasi basah badan. Main ayak. Kasi sejuk itu dalam. Yang tadi jantung mau kita keluar itu naik slide kan? Jom kita pergi mandi ayak pula. Jom. Okey, jom. Sini, sini, sini. Sini. Hey, sini, sini, sini. Irama Classical Malay Dining Experience. Okeylah, okay. Kami nak abad kat hampa sekarang ni. Kami semua ni dah penat dah. Tadi kami bermandi manda, naik slide, naik tu, naik ni, kuat kupu-kupu semua, ramah-ramah semua ada. So sekarang ni mereka perut dah lapar, mereka dah teruk dah lapar. Kami tadi macam peluru pun ada. Kena turun benda tu, pum, tendang masuk layak. Jadi sebab kami dah penat jadi peluru, sekarang kami nak kena isilah apa yang patut. Ni semua lapar. Semua sekarang kita ada kat mana? Irama Dining. Macam apa tau lah, Penang ni makan masih empoy. Semua sedap. Jom, okay, kita boh dulu. Irama Classical Malay Dining Experience. Jom, kita pergi makan. Jom. Selamat datang. Hai. Tara, nampak tak? Tara, kita ada dekat Irama Dining. Tengok makanan dia memang meletup. Tapi sebelum tu kami nak share dengan hampa. Ini ayam berempah. Ayam masak berempah. Lepas tu kita ada Ayam pandan. Lepas tu kita ada ikan bakar. Dengan itu apa? Ayam asam kot. Tu ada sambal tumis udang. Ini sambal platter dia kata. Sambal platter. Macam-macam sambal ada kat situ. Ada 4 jenis sambal. Lepas tu dia ada kerabu kat situ. Kalau apa nak tahu, mau pergi kat dia punya website. Mau cari lah nanti sambal apa. Ini nasi teringin. Nasi beringin. Nasi beringin tu. Itu keropok ikan. Ini ada kerabu kacang botol. Jom kita pakai. Mari kita makan. Okay. Kalau cerita saya ni sampai malam pun tak habis. Perut dah lapar ni. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey, makan, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil seorang satu, kami akan bagi soalan, kita jawabkan dekat situ. Alright, so soalan yang pertama dari D. Antara Faiza dan suami, kenapakah yang paling kuat merajuk? So nampaklah, ternyatalah betul lah tu. Okay, soalan yang kedua. Antara Faiza dan suami, siapa yang pandai masak? Okay. Alright, okay, dah dua serasi. Saya pandai makan. Okey. So apa menu pertama Faiza masak selepas kahwin? Selepas kahwin? Ya. Boy balik. Sebelah tahun sudah. Okey. Dah ingat tak? Hari tak ada siap. So sebenarnya kari ke barbu? Kari, banyak masak kari. Sebab anak tak makan barbu. Tapi lepas kahwin anak tak ada lagi. Betul juga kan? Tapi bab ni banyak masalah. Ya, tak nak betulkan lagi. Saya tak serasi kat situ. Okey, nice. Alright, so siapa yang paling lambat tidur dan paling awal bangun? Paling lambat tidur? Paling awal bangun. Alright. Lambat tidur, Faiza. Cepat bangun? Yalah, cepatlah dia bangun. Sebab dia dah tidur awal. Apakah saiz baju Faiza? Betul? Okey, betul. Sama. Anak-anak paling rapat dengan siapa? Okey. Kalau nak tegur anak, siapa yang akan cakap? So, macam mana tu? Dia cakap elok. Dia cakap elok. Saya tak tegur. Saya... Dia
Dia bila dah parah lah baru dia. Saya warning, warning. Ha, saya warning je. Tapi jangan, nanti jangan. Kalau dah parah. Alright, so next. Tadi tegur. Sekarang ni kalau anak nak duit, minta dengan siapa? Minta dengan Daddy Cool. Alright. Alright, so last bercuti kat mana selepas PKP? Jadi dalam negeri lah, tak kisah kan? Dalam, luar negeri tak pergi pun, tak dan. Itulah kerja kami. Tak lain balik Penang lah. So, next bercuti kan? Plan pergi mana? Oh, next bercuti kan? Oh, tak bincang lagi. Takutlah waktu hari tu ada pergi. Dengan Ina lah ni. Salam tu. So, boleh sentik macam mana? Nak naik belon. Nak jadi Lisa Suriani dengan Tomok. Okay, so kita dah settle satu challenge. Right, so macam mana percutian hari ni? Okay, escape best lah. Dia macam, dia rare sikit. Dia punya slide-slide tu kan. Dia sangat adventurous. Macam tu, dia epokit tu. Kita nak bagi dia overcome dia punya fear tu. I think this is one of the best place lah. Sebab apa? Penang. Saya kata penting tu valuable time dengan keluarga lah. Ha, itu lagi penting lah. Penting lah. Ha, kan? Masa tu bagi saya sangat berharga. Ditambah pula dengan tempat tu yang enak. Makanan pun hari ni enak. Jarang lah makan di rumah lah. Kat. Dia ni makan seorang, dia ni makan seorang. Ini semua makan ramai-ramai kan. Jadi nampak macam masa tu sangat gini lah. Okey, jadi saya nak ucapkan terima kasih untuk majalah keluarga sebab memberi kami peluang untuk masuk Escape. Pandai dicari Pak Zailan juga masuk Escape Penang. Itu yang kami suka tu. Dan juga pada Irama Dining. Terima kasih kepada Irama Dining dengan makanan yang sedap. Sedap. Okey. So, serasi challenge pun dah habis? Dah habis kan? Okay. Dah habis boleh lah kot. Kami sebab Faizah pun tadi dia ajak saya pergi Queen's Bay. Jadi saya nak kena buat dia pergi Queen's Bay pulak. Baru pukul 8. Jadi, ambil balik lah. Majalah keluarga punya marker dengan ni. Harap ada rezeki. Kita berjumpa lagi. InsyaAllah tahun depan. Tahun depan. Penang juga. Cih! Bye. Jom.